Gimana Mil, first impression lo di Dalat? Enjoy, kayak ini tuh benar-benar vibesnya kayak Bandung. 23 kilo menuju ke penginapan kita, kita pakai Airbnb. Oke, kita bakal turun dulu. Ini dingin banget, benar-benar gue gak pernah sekedinginan ini. 17 derajat. Aduh, pecah banget. Second floor. No lift. Thank you. Hello. Hi, Phil. This is a reservation, right? Okay. Jadi Luffy pakai Google Translate buat komunikasi karena ownernya nggak bisa bahasa Inggris. Có điều gì mà chúng ta nên biết không? Mọi thứ đầy đủ, mình nghỉ ngơi thôi ạ. Oh. Yo. Tuh kan kakak kan mamanya aja semua kan. Kenapa lagi sih? Kenapa lagi? Ah, dia ngapa-ngapain lah, elah. Siapa sih yang mau? Ada juga nggak mau pindah sekolah, mah. Firly, kamu harus support papa dong. Nggak mau, Mi. Firly tuh udah jadi anak kota. Firly tuh udah jadi anak kota. Anak kota. Anyways, ini bagus sih. Yes. Ada aromaterapi segala. Di sini kamu bakal ditemenin sama Mr. Panda Hijau alias Pahi. Hai guys. Sampai di Dalat Night Market. Vibesnya kayak Malioboro, tapi lebih ramai dan lebih berwarna-warni ya. Kalau kalian ordering kayak apa sih, mata uang dong ya? Kayak gini tuh. Lucu banget warnanya pastel gitu. Nah, tadi tuh kita rencananya guys, kita mau beli baju karena kita kekurangan baju panjang. Gak expect bakalan sedingin ini. Bener. Duh, Chanel. Ini Jenny pernah di sini. Jenny itu pernah di sini. Jenny ini kali Jenny Mubarak. Marketnya itu tuh yang ini deh. Sebelah sana ya? Itu yang kan, tadi. Kalau kamu kan kayak bukan masuk marketnya tuh. Tunjukin dong, Mas Pepi. Aku bukan Pepi. Siapa? Aku Pepsoden. Oh, Pepsoden. Kamu Peppa Pig gak ya? Pokoknya. Peppa. Mbak, ini mah sebenarnya saya bisa. Bisa. Cuman kan apa ya namanya, kita menghargai karya seorang gitu ya. Setuju. Ini sebenarnya saya bisa tuh buah-buah kaleng aja ambil di Panunung tuh. Ini ada banyak banget buah-buah kering. Kita coba kali ya Mil, gue penasaran deh rasa kiwi. Ini manisan sih. Ini apa ya? Kita coba aja kali ya. Selain manisan buah, mereka ada sayur kering ini, ada saker. Ini sayur kering pernah rame viral di TikTok ya. Kita coba kali ya. Kita juga beli kacang-kacangan. Oh, didiemin ya? Dikacangin soalnya. Thank you. Lucu banget tuh. Bunganya kayak belum mekar gitu, liat deh. Ini mah karirnya yang belum mekar. Enak banget sih, gue suka banget. Ada strawberry, mangga, apel. Sorry nggak level. Mil, ada garam sama cabenya. Kayak rujak. Benar kayak rujak, benar. Coba ya. Kak, trik dong kak. Oke, buat kalian beginner newbie, semua dengerin gue ya. Gak perlu terburu-buru, langsung aja dipraktekin. Ini enak. Nextnya kita makan ini. Enggak tahu ini apa. Kerak telur ya apa ini? Kerak telur versi Dalat tuh. Bukan kerak telur ini. Proses pembuatannya. Kerak bumi kalau enggak salah. Ada minyak bumi di sana. Jangan dong. Kita coba ya rasanya apa nih. Oke, coba yang kuala aja dulu ya. Thank you. Kayak ada ebinya. Iya. Alat banget. Alat banget tuh kayak makan mochi. Guys, ada anjing lucu banget. Lagi jaga toko ya. Susah nih bedanya mana yang anjing nih. Kita lagi beli takoyaki. Iya benar, tapi kuning banget ya. Iya, curiga SpongeBob gak sih? Aneh deh. Kayaknya enak deh. Di sini tuh bersih-bersih stolnya. Walaupun dia di gerobak itu tuh dia bersih gitu. Yes. Gimana kataan Boy Kun? Kamu bukan Tan Boy Kun. Apa? Tan Sonat. Kakak Tan Sinkos ya? Enak banget sih, walaupun enak banget ya. Kayak takoyaki, tapi tebel banget. Oh. Takoyaki kan agak kempes ya? Oh, tahu, gue tahu. Rasanya kayak okonomiyaki. Iya, iya kan? Okonomiyaki. Gue kira garing gitu taunya. Taunya kipas kondangan ini. Pas di mulut pertama agak manis. Tapi bawahnya tuh asin gitu. Kayak serengginang. Coba dah. Coba kita cobain deh. Salah gak gue bilang rasa rengginang? Iya. Rengginang kan? Masih enak. Ya Zong tadi cuma jagungnya aja karena gak dipanasin. Ini kalau kita cobain satu-satu aja ya? Iya. Boleh. Udah. Okay. This one.
Kayak jus selai, kacang kayak gitu. Selai kacang ya? Iya benar benar benar. Kayak minum jus kipi. Itu apa enggak sosis? Enggak hangat. Enggak ada isinya sih. Kayak omongan kamu ya berarti ya. Eh enak deh. Pas ini dicelupin di sini. Kayak jadi hangat ya. Jatuhnya ini kayak selainya loh. Iya. Enak iya. Umpah. Ternyata kunciannya emang di sini guys. Ini kayak kue dongkal. Kue dongkal bener banget. Iya, juga sih skipi. Bener bener. Tuh. One day hotel, one day you left me. Comoy Dollar Center. Hey. Hey. Ini teman saya Bu Rika sama Bu Ayu. Ibu Rika softlane-nya merek apa itu? Cakep ya. Oh, Leslie juga. Oh, itu Rabbit itu. Oh, Rabbit. Pink Rabbit itu. Rasi. Kita pulang, kita mau nge-review makanan snack kali ya. Yes. Oke. Okay. Nah, abis dari night market itu kita tidur. Terus lelah karena kita abis connecting flight ya. Perjalanan dari Malaysia ke Dallas. Panjang banget. Oke, jadi hari kedua kita sengaja bangun pagi tuh kira jam 8:30 gitu ya. Kita langsung berangkat ke kafe. Oh, iya. Namanya Doi Mot Moi. Jadi dia kayak satu kafe gitu. Pertamanya kayak pas kita masuk itu tuh kayak harus turun dulu ke bawah. Bener. Ini dia pikir momen banget, weh. Alias dia pikir dia yang paling hebat, merasa paling jago. Sebelum itu juga tracknya tuh naik turun Wah parah, iya iya pinus. Iya bener banget. Jadi tuh di kafenya itu ada beberapa spot gitu guys, tempat duduknya. Ada yang di bawah. Ada bangunan satu, bangunan dua, bangunan ketiga, banyak gitu. Dan di Vietnam tuh kayak gitu ya, banyak bangunan-bangunan gitu. Itu padahal khususnya, punya satu kafe. Khususnya Dalat ya? Iya, khususnya Dalat. Nah akhirnya kita ke bawah tuh, jadi kayak ada rumah kaca. Rumahnya Rahel. Sama rumahnya Farel lagi ke atasan tuh. Gitu, nah kita main ke rumahnya Rahel tuh. Ini ada Flan Coffee. Namanya mana kota atasnya es krim kelapa. Gue nggak tahu kenapa banyak banget es krim kelapa di sini. Kopinya tuh ada rasa rupnya dikit. Mana kotanya nggak yang gampang banget hancur gitu. Jadi dia tebel tapi lembut sih. Terus gue beli ini oolong milk tea. Enak banget. Tipikal milk tea yang creamy gitu. Terus yang kedua gue mesen hot chocolate. Tapi dia itu ada egg cream. Terus dikasih biskuit kecil alias bichil ini juga ya. Enak lagi Vi. Menurut gue. Amis gak? Enggak amis. Kalau kalian suka egg tart gitu kayaknya. Iya, benar. Rasanya kayak egg tart. Enak lagi mau? Enak aja. Ini tuh enggak asam sama sekali. Enggak asam, ya. Benar-benar enggak asam. Oh, ini ada asamnya. Jadi tuh konsepnya kan itu kayak satu pulau, iya enggak sih? Kayak deck-nya itu tuh dibuat seolah-olah tuh melayang di antara air. Makin lama makin hujan, makin tenggelamlah kita. Jembatannya itu hilang. Hilang benar-benar. Itu benar-benar meraba-raba. Hujan deras banget. Nah, dramanya lagi adalah udah nyato. Udah make up. Aku entar aku kasih ya nih fotonya. Aku tetap pakai trash bag. Itu saja. Iya, itu saja. Hujannya tiba-tiba deras. What's your name again? My name? Yeah. Yeah. Ngan. Ngan. Hi Ngan. Hey Ngan. Hi. Say hi to Indonesia. So what's your name? Lutfi. Lutfi. Okay, kondisi kita nyari taksi tapi nggak ada yang lewat sini. She's calling the taxi for you. Oh, thank you. Is it available now? Maybe 10 minutes. Okay. Thank you so much for the help. Thank you. And what's your name? My name Nguyen. Nguyen. Yes. Okay, we say hello in Indonesia. Yeah, of course. Yeah. It's hello Indonesia. Hello. Hello. It's hello. It's no difference. Apa? Hello is like how apa? Are you? Apa? Kabar. Kerapa. Kabar. Kabra. Kabar. Apa? Kabra. Kabar. Kabar. Apa? Kabra. Okay. It's nice. It's all close nice. Enough. So hello is Xin Chao, right? Yes. Xin Chao. And how are you doing? Bang dang lah, you guys. Bang dang dang. Bang dang. Bang dang lam si bai. Bang dang lai si bai. Yes. Welcome to Vietnam. Ternyata kakaknya TikToker guys. Ini kakaknya. Oh, banyak kan lo, eh main yang dari situ naik taksi di Tuyen Lamoy emang kayak alam-alam aja sih. Tuh, berpakaian seperti buncis 1 juta dong. Gua enggak ready, weh. Wow, wow. Udah lagi yang kayak kemarin di pasar malam. Kita langsung
lanjut karena kita udah lapar, itu mau menuju maghrib ke malam gitu, kita makan di Transcookery. Ini enak banget. Dia kayak western cuisine gitu. Detailnya mau beneran makanannya enak semua. Enak semua. Ini 3 lantai gitu, enggak terlalu besar. Second floor. Apa sih Kak yang motivasi Kakak untuk bikin rumah ini, Kak? Passion. Kalau ditanya kenapa, aku dulu mimpi ya. Aku mimpi terjatuh. Ariana. Yo. Sorry, is it vanilla? No, this is a pineapple tea. Pineapple tea. Pineapple tea. Enak banget sumpah. Pantesan manis tapi sebut yang pada vanilla banget. Soalnya wanginya kayak caramel creamy gitu. This is mango and passion fruit. Rasanya kayak mendominasi mangga ya. Tapi enak banget. Terus cobain dong yang ini, yang caramel macchiato ini pakai. Pertama kali dapat oat milk kayak di Vietnam ya? Iya benar, sumpah. Pahit. Yes. Jadi kalau kalian suka yang pahit dan kopi banget, ini sih. Gua nggak belum nemu yang kayak kopi botol kaca, kopi golden black gitu loh, yang gua suka tuh tipenya. Supaya kalian ada gambaran ya. Oh, lebih suka susunya ya, dominasinya. Yes. Nah, ini tuh kayak tipikal kopi tuku. Ini ada Philly cheese dan juga udah ada. Berarti dua lagi ya? Enak. Enak banget. Ada manisnya, ada asemnya dari tomat, terus ada udangnya juga, ya, jadi gurih banget. Enak sih. Ada tomatnya jadi manis beefnya, okay. Terus gurih dan dia ada bawang bombaynya jadi makin enak. Enak banget. Ini yang beef kimchi. Fried rice sama ini fish and chips. Fish and chipsnya pakai salmon guys. Gue belum pernah tau makan salmon ditepungin. Enak banget. Best ya? Best. Lanjut ke beef kimchi. Yum. Kosong, sesuai prediksi aja. Dia excited banget ketemu orang. Kita lagi thrifting lagi, nyari baju-baju panjang karena dingin di sini. Iya, deh aku mau ini batsman. Pink ladies, jangan mau dibilang lemah. Kita juga. Is that basol? Yeah. Really? What's your name? Vietnamese names, New. New? New. Yeah, close. Hi, say hi to Indonesia. Hello, Indonesia. Indonesia. Your English is really good. I learned. Oke, lanjut dari Transcookery kita main ke satu-satunya mall di Dalat. Pakai tangga nggak pakai eskalator. Kita di supermarketnya mau lihat ada makanan atau jajanan apa sih ya, berbeza gitu ya. Vibesnya kayak Transmart Carrefour gitu. Iya, Transmart. Oh, sesangi. Siapa yang suka silito? Baru ini nemu silito yang strawberry. Karena gue ada sinusitis jadi tiap flight harus ngunyah biar nggak sakit. Jadi gue beli ini. Ini Dars. Terus ada biskuit. Biskuit. Kita coba aja ya. Mil, apa? Coklat mangga. Iya gak apa-apa, coba deh. Coba ya. Coba. Guys, ini ada Mentos tapi Fanta. Collab gitu ya berarti. Iya bener, Menta Mentos aja ya. Rasa pedas. Coklatnya rasa pedas. Ini rasa Himalaya salt. Himalayan salt. Himalayan salt. Kayaknya rujak ya. Chai ngon. Coba kali ya. Ini ada yang chewy. Ini yang enak deh, mau cobain. Mil. Kayaknya gue suka deh. Rasa, passion fruit. Coba Markisa. Ya. Apaan itu gummy? Jumbo fried egg. Gummy. Coba kali ya. Coba kali ya. Lucu banget. Coba ya. Coba satu. Ini belum pernah nemu di mana-mana sih. Ini lagi ya satu ya. Oreo Cadbury. Eh, mil. Ada yang rasa semangka. Demi Allah, jangan beli. Coba kali ya. TikTok on the clock. Depan ya, seven now. Ini Pocky yang belum pernah kita coba, yang strawberry. Ini baru liat nih. Oh my love is good. Rose dong. Oh, penibanya ada-ada aja dah. Ada rasa pipi sama mango. Ada yang cream fill. Oh mau juga diisi dengan cream. Coba kali ya. Penasaran banget sama rasanya apa ini. Rasa grape ya, coba kali ya. Iya, guys. Entah. Ada katupnya. Katup, boleh deh, cobain. Igo hanarang. Terigo igo. Nen. Ada di sale. Kurareshi. Maju yosan. Karang terige tirgati. Lu mirip ini aja, mirip Ciciko.
apa ya, nanti dikasih tahu bilangnya mamanya cerewet. Ini kulkasnya nggak dirapetin. Coba gimana mamanya nggak meraung-raung, Kak? Biasa aja sih. Biasa aja. Bibi, ayo Tasya Parasya. Tasya Parasya sama Kak Ahmad ya. Pas, Bibi. Berarti ini Branta ya? Hah? Anta, Branta. Ini antanya bukan sembarang anta. Apa? Dia bisa menyembuhkan. Apa tuh? Antangnya. Oh, antangnya. Dia juga anta, bukan sembarang anta. Apa? Dia soda, Panna. Antanya lagi? Juga di luar sana. Apa? Antariksa. Lagi-lagi apa? Ya, lagi-lagi kendala bahasa. Bener-bener kayak, ini bingung, soalnya tadi pas masuk, Grab itu nggak boleh masuk. Jadi kita jalan, nah ini hujan deras banget. Mbak-mbak dari concung.com untuk ngomong sama bapak Grab-nya, kayak di mana sih yang bisa masuk? Pasti mereka mau bantuin, baik banget deh. Oke, okay. With you? Yeah. With you? Oh, thank you, bye! Kemarin itu ada Alaskan Malamut, gede banget. Jadi kita mau langsung interview aja nih. Ya, langsung. Kita udah kangen banget sama si Mala. Malanya tuh dibantu nggak masalahnya? Nah, apa tuh maksudnya? Malam bantu aku. Malanya dikasih kuah apa enggak? Kuah Mala, jangan dong. Takutnya ntar ditaruh di Heidi Lau. Yuk kita main sama adek-adek. Iya, pada di train untuk foto sama wisatawan gitu, iya. Ya. Hai, how much should I pay to take picture? 50,000. Hari ketiga kita ke Steel Cafe, itu kayak semacam kayak cafe Ghibli. Ada Spirited Away, ada Totoro, pokoknya vibesnya Jepang banget, Jepun. Petanya gitu ya. Ada peta, ada doranya di sini. Apakah kalian melihat sungai? Ya. Pak, iya. Iya. Udah kuliah. Bang, anterin saya ke depan, Bang. Ojek payung, masa ojek payung sih? Jangan dong. Saya senang banget ini kelas 3A udah bisa merangkai koi sedemikian rupa. Koinya itu tuh ini Mbak jadi boba loh. Oh, koi cafe berarti itu. Koi cafe. Iya. Pas saya lihat kok ternyata bisa panas ya sini. Ternyata bukan koi, koyo. Koyo. Yes. Ini tuh banyak banget detailsnya. Jujur gue overwhelmed sih mau nge-shot apa ya gitu. Karena semua sudutnya tuh cantik banget. Termasuk aku. Lu sudut apa? Sudut kesikul. Sudut tumpul. Kaca, aku pernah diselingkuhin sama kucing Persia. Dan Farel. Jangan dibanding-banding ke Farel. Oh, pray. Wow, selamat makan. Oke, gitu. Tapi rasanya mirip banget Indomie. Ini fishballnya. Ini sambalnya. Otak-otak sih. Nah, kita lanjut dari Steel Cafe, kita mau mengeksplor darat lagi gitu ya. Tapi kita minta bantuan driver kita yang baik ini, yaitu adalah Babe. Makanya kita panggil nama dia Babe, karena dia benar-benar kayak sosok ayah. Daddy. Gitu. Aku fatherless. Jika farm lo kelas sau và nó hôi lắm. Katanya Chica Farm tuh bau, mending kita ke Mongolen aja. Berarti agak sopan ya, soalnya Mongol. Oke, kita ke Mongolen. Sekarang kita mau beli tiket dulu. Nih. Dapat map. Ini jadi gede banget ya berarti ya? Seru banget. Wah, seru banget. Lucu, ada banyak kambing bogel. Kambing bogel. Digeruk-geruk lucu banget. Ya, tapi intinya apa ya, foundationnya tuh nggak rata. Iya, ya maksud tuh. Saya concealerin dulu aja nggak apa-apa, abis itu pilih shade saya itu sesuai dengan leher juga gitu. Loh, maksud saya ya, anak saya kan baru belajar makeup ya Mbak, kalau dimaklumi gitu loh. Mbak, kesana tuh kan bahkan udah mual kan, udah selama dari zaman Cleopatra. Saya bukan mual, saya mual. Oh, mual. Pantesan Mbak agak bau lambung soalnya. Kakak, mami bilang apa kemarin? Kalau nggak bisa behave, kakak nggak akan diajak lagi. Kakak attitude nomor 1, kak. Attitude. Mama nggak minta kakak ranking 1, enggak. Nggak ada. Ini terus siapa nih temennya nih? Temennya ini pengaruh buruk nih temennya nih. Hey, ibu-ibu. Udah di Belanda nih, alias belakang dapur. Iya, di Potaronya. Dia diwarnain dong, Mil. Dia diwarnain. Kayak poodle. Hai. Lagi Halloween ya?
kakinya. Oh dicentil, gak mau dipegang. Untouchable. Enggak, ini si Teteh. Susah tidur siangnya, Mbak. Gede, Bu. Udah. BSI. Oh, BSI. Ambil manajemen. Ih, pinter ya. Masih ini, masih suka ke Arab Saudi? Enggak, itu sih kakaknya. Kakaknya tuh di Arab Saudi. Enggak, saya mah enggak pernah. Cuman kalau enggak digitu anaknya enggak ada motivasi, Mbak. Nih, contoh nih, dia mau motivasi berdiri harus disupport gitu loh, Bu. Maksud saya bukan ngajarin nih, Bu. Kayak saya udah. Kan anak tiga tuh, Bu. Apa ya? Iya, Mbak kan enggak taat program pemerintah tuh. Jangan deket-deket, Mil. Kenapa? Bukan muhrim. Jangan deket-deket, belum terlalu kenal keluarga. Jangan deket-deket, belum tentu dia jadi sama lo. Ya. Tuh, banyak kaktus-kaktus. Siapa yang mau menjatuhkan diri? Siapa yang ingin berkamuflase dengan duri-duri di atasnya? Every night in my dreams I see you, I feel you. Uslah, gimana nih? Ariel udah dinaik ke atas daratan. Apa harus dilakukan? Gak apa-apa, Ariel, biar dia berkarya. Karena dia suka bernyanyi. Ariel Noah dong itu, Bu. Teteh diminum dong airnya, Teh. Boba aja, boba tuh kerjaannya. Dikasih tahu gak, Mbak? Dikasih tahu pergi. Banting pintu, sekali lagi banting pintu mau banting kamu ya. Tuh, jawab. Ngejawab, terus. Udah, Bu. Bu, udah, Bu. Maksudnya, itu lihat kakak-kakaknya pada sukses, Mbak. Enggak apa-apa. Oh, lucu banget ya. Iya. Apa cuman gue yang punya mobil baru? Sorry. Mau ke istana, boleh satu orang aja, saya bayar pakai emas. Enggak, sebelum nemu tikusnya, Bu. Oh, belum nemu. Baru nemu labunya. Dan yang paling memorable adalah gue jatuh, of course. Okay, guys, kita harus pegang ini dan ready. Gimana nih manusia jerami? Sakit dikit. Maksudnya apa ya, malunya diliatin orang Vietnam. Guys, Grab kita nungguin di situ bapak Grabnya. Lucu banget, sumpah. Para lucu banget, sumpah. Bahkan dia tadi nawarin kayak, itu wahana di sana lucu gitu. Dia beli tiket, weh. Nemenin kita. Pak Teddy, Pak Teddy beranak mulu. Iya. Ini ibunya nih yang baru nih. Saya dulu udah temennya Pak Teddy dari SD ya waktu kecil, itu ya. Dari kecil. Saya yang nyebokin dulu Pak Teddy. Pak Teddy-nya, bukan anaknya. Bukan. Jadi ibu yang ini bikin Pak Teddy cerai. Ada kelinci. Kelinci. Aku udah biasa jadi kelinci percobaan. Terus kita makan hotpot, enak banget, lupa namanya, ntar kita tulis aja ya. Di sini. Ini kayak restoran OG ya, Vietnam gitu. Kita pesen dulu, guys. Ada pho, ini dari mamanya Rizda. Ada wonton saya wonton. Kalau frozen food mah gampang, tinggal goreng. Terus ada nasi kuning nih, itu dari mamanya Shalom. Shalom Razade. Oh, ini iya. Mbak ini. Saya Mbak Wulan Guritno. Mbak Wulan Guritno. Iya. Tadi kita mau nyobain wontonnya. Wontonnya kayak tofu gitu. Berasa ginger. Ini spring roll-nya enak banget. Enak banget. Isinya tahu juga. Apa namanya sausnya? Dipin saus. Dicelupin pho juga enak. Itu rekomendasi dari sininya. Nasinya banyak bawang goreng. Kesukaan gue sih itu. Kayak pakai butter. Unsalted butter rasanya. Ini kita harus cemplungkan semua kayaknya ya biar matang ya. Dah, selamat makan. Good morning dari Dalat. Datanglah waterfall. Datanglah, kita ini hari terakhir di Dalat dan hari ini kita mau merealisasikan lah ya keinginan kita untuk main Asia Alpine Coaster ini karena adalah salah satu wishlist kita. Must visit. Thank you. Bu, Hey, ambil ya lagi, ampun. Ya Allah anak-anak mulu nggak ikut program pemerintah. Ini yang kelima, Bu.
Aduh. Tuh, kurus anaknya. Iya. Makanya ibu imunisasi itu gratis loh dari puskesmas loh. Ibu ampun. Ini aja ikut nih, ibu ini ikut nih. Ya ampun, Mbak. Enggak diurut makanya, nih gitu. Males mbak. Makannya males makanya. Jadinya. Mbak, kalau saya boleh saran nih ya, Mbak ya. Mbak makan dulu, terus Mbak lepehin ke anaknya. Itu aja. Iya, ntar anaknya jadi suka diludahin tuh ya. Iya. Jam kayak kita kan. Iya, makanya. Dulu mah zaman kita mah udah aja setiap udah kita kayak makanya. Hampir. Masih aja tuh tahu kerja sambil kerja kayak apa ya banyak banget anak tuh ya. Makanya rumah masih ngontrak. Suaminya mana sih? Jujur. Nah ini kalau kalian round trip itu full bolak-balik naik coaster. Tapi kalau one way trip itu kalian bayarnya 80.000, beda 20.000 dong. Tapi baliknya jalan kaki. Nah, karena kita sobat jompo sejawat, nggak mau lo jalan kaki, kita yang round trip aja. Hai. Alpine Coaster ini seru banget sih. Iya. Dia kayak pegunungan. Harusnya tuh treknya lebih panjang, tapi lagi renov. Karena ini adalah salah satu coaster terpanjang se-Asia Tenggara, guys. Itu bisa kita kontrol sendiri gasnya, remnya, pokoknya seru kayak banget. Ngalir banget kan. Jadi tujuan akhirnya tuh waterfall. Iya. Waterfall yang cukup besar. Itu karena wahananya banyak yang ditutup juga. Karena lagi ada renovasi, dan itu juga lagi keadaannya lagi hujan-hujan kecil-kecil gitu ya. Iya, benar. Tapi menyarankan, yuk kita pindah aja nih, ikut ASEA aja gitu. Dibawa ke tempat lucu, yaitu adalah si Puppy Farm. Puppy Farm, wah itu definisi heaven on earth. Itu surga banget. Surga duniawi, karena isinya kayak banyak corgi, banyak golden retriever. Terus banyak anjingnya husky. Husky, gak ada lama. Lucunya adalah pas lagi hujan, mereka semua masuk ke dalam kandang. Iya bener-bener, dan mereka tahu kandangnya masing-masing. Iya, mereka tahu kandangnya masing-masing, yang ini kambing, ini lama, ini mantar. Ini bentar, lama bentar. Lu gue bentar. Nah, kita juga sempat lunch dulu di An Cafe. Lucu sih ini tempatnya ya, menghadap ke view-nya tuh kota Dalat kota begitu Dalat. Bagus lah pokoknya. Nah karena lapar, kita minta ke Babe bawa kita ke Emai Restaurant. Kita ke Emai Restaurant ini salah satu ada di itinerary kita. Dari gorden mahal. Bener-bener ini gelombangnya 200 gelombang. Coba kajil boleh dong, kajil bisa dikasih insight nih. Ini tuh vibesnya kayak lu pergi ke rumah tante lu yang old money. Iya banget, tau gak sih yang kayak bau-bau kayu mahagoni. Mahagoni, ya, mahadewi. Mahabharata. Apalagi? Mahasatria, Satria Mahathir. Bahasa Inggris staffnya best banget. Gue bener-bener gak ada apa ya, gak ada struggle begitu. Saya mungkin mau menyumbangkan sebuah lagu. Ah boleh tante, boleh. Aduh tante kayaknya pianis hebat ya, silakan tante. Sorry, maaf grogi. Yes. Udah 40 tahun ya, enggak lupa jadi. Tante intinya apa tante? Yang penting R.A. Kartini berkumandang di Vietnam. Itu aja tante. Lagu R.A. Kartini. Salah satu misi saya. Iya. Mau menjunjung ya. Yuk, sedikit lagi. Maaf ya tante, aku baru main lagi ke sini. Apa? Sibuk apa kamu sekarang? Aku sibuk urusin tetangga aja tante. Ya ampun. Udah punya pacar. Udah. Aku pacaran sama kodok tante. Kelihatan sih. Coba kamu tuh dilihat lagi. Iya, ya, jerawatan tuh. Ih. Ya. Gimana ya tante? Ini cuci muka nih ya. Ginkgo biloba ya. Iya. Dicampur akar teratai. Tuh, batu bata merah tuh yang bekas apa? Kuli proyek belakang tuh ya. Dicampur. Dicampur aja. Tempel di sini. Gitu. Iya. Jadi member cherry bell, nah gini aja tante, batu batanya saya ini ya ke tante gitu, boleh ya? Boleh. Sendok sama itu lucu. Iya, cutlery-nya bagus banget. Lagi direnovasi. Iya, ini kayak apa ya, vibes-nya tuh seperti Prancis Selatan gitu. Oh, cupali fungsi. Maxi, pardon, cupali. Maxi biasa ada dance, yes. Kita agak salah kostum, karena kita gak tahu ya, Mil? Iya, kita gak tahu, Kak. Bakalan secantik dan sefancy ini kan. Iya. Karena ini yang cocok main sini siapa? Nadina Miza, iya. Raisa Anggiani. Iya, terus BC Bella Larissa.
Ini tempat kalian. Ini pizzanya datang. Karena ini salah satu best sellernya mereka. Punggi kenanda Anda. Bajunya berkualitas. Kalau ibu-ibu mau, saya buka PO di grup WhatsApp. Cantik banget ya sih. Cantik banget. Nih yang pizzanya kita nyobain. Enak banget. Crunchy banget. Nah karena kita itu belum ada ke apa ya, bangunan bersejarahnya di Dalat. Ciri khasnya Dalat tuh apa sih gitu? Kita ke old station, jadi kayak stasiun yang udah gak beroperasi. Jadi dia operasinya kalau gak salah rinoplasti hidung. Sama dia operasi semut. Takutnya dia untuk menjaga lingkungan. Bersih-bersih ya. Penyu. Iya. Iya ya, di sini banyak jual souvenir-souvenir. Terus ada juga es krim. Ya wisatawan apa place pada umumnya aja sih. Iya, touristy place aja sih. Sebelumnya kita sempet juga coba thrifting. Oh iya benar, kita coba thrifting dan aku dapat beberapa baju-baju yang lucu. Iya, ada rok, dia dapat, lu dapat rok apa? Rok kulit lucu banget. Cuma 60.000. 60.000. Nah, lu juga dapat tas ini kan? Tas kayak vintage gitu guys, bagus banget. Tas duffel bag Giorgio Armani. Giorgio Armani. Leather asli. Gila, itu enggak nyampe 300.000 nih. 300.000 untuk menutup hari di Dalat. Kita ke Ju Cafe. Ini kita mengejar matahari banget ya. Mengejar matahari by Kesha Lefronka banget. Ada tembang lagu hits ya. Sebagai kekasih yang tadi anggap aku hanya bisa. Belum pinggan mambu. Di sana tuh juga ada ruangan indoornya lagi. Tapi agak rame di sana. Terus, nah sayangnya banyak, di sini banyak payung-payung kuncup. Betul, kenapa sepi? Karena di sini nggak ada sinyal nih teman-teman ya. Boh nyuci, hey. Nggak nyuci? Nggak, sih emang ngelaundry aja biasa sibuk. Open me and enjoy your time. Nggak usah ini kak. Nah ini tuh setupnya lucu banget. Kalau ada kayak gini, terus tuh bapak grab kita setiap minggu. Mampir. Kemana? Abisnya closing. Oh ini. Kira-kira kayak gitu ya, aku trainee Yigi. Bukan YG, Yigi. Yang gitu. Yang, iya. Yang bersangkutan, ya teman-teman. YBS. Kalau kalian mau kesini, apalagi kalau cewek-cewek vibes Korea ya. Kalau lu kan Ajuma. JJU Cafe ini sebagai penutup kafe terakhir di Dalat. Di Dalat. Oh. Nah, besok kita bakal flight ke Hanoi. Tungguin ya vlog kita ke Hanoi juga. Bye. Dadah.